Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera, selamat datang ke Aizul Journal. Okay, ini hari aku nak share pakai pasal pancil. Okay, ini hari aku nak share pakai pasal tip cara cari cacing boleh senang. Kau tak payah nak cangkul, kau tak payah nak korek, kau tak payah nak tunduk-tunduk, tuang-tuang-tuang, semua tak payah. Okay, ni aku ajar cara boleh senang. First, sini aku tunjuk kan. First, kau pernah ada garam. Lepas tu, sodik dengan air mas air kosong. Nampak? Okay, air kosong. Ni air kosong, air biasa lah. Okay, air biasa. Okey, aku akan tunjukkan cara paling senang kau cari cacing. Tak payah kau nak susah. Tapi syarat dia kau kena macam hari ni kau nak pakai, hari ni kau cari. Kalau macam kau nak macam besok, besok kau cari. Kau jangan satu hari dia akan mati. Sebab dia tak tahan, dia akan lembik. Okey, jom. Aku akan tunjuk. Stop ya. Kita masuk garam. Aduh kan. Penting. Okey, garam ni kau kena belilah satu paket. Kalau kau pakai kat rumah kau kan. Bising pula mak kau. Oh, mak orang rumah kau bising habis ke ni. Kau masuk ni. Kalau separuh. Okey, kau kacau. Kacau bagi sebati. Ini garam kasar, jadi kau nak kacau lama sikit lah. Kacau dia bagi lama-lama. Okey, ni cara paling mudah lah kau cacing-cacing. Kau tak payah penat-penat. Ini tip ni pun aku belajar daripada negara seberang juga. Negara seberang iaitu Indonesia. Okey, ni boleh senang kacau bagi rata. Orang bagi sepati lah. Okey, kalau kau orang pekat, dia lagi cepat keluar. Macam contohnya macam garam kau banyak, dia lagi cepat keluar. Okey, kalau garam dia sikit, dia lambat keluar. Tapi dia ada kelebihan, ada kelemahan. Kalau macam banyak tu, cacing dia akan mati. Akan mati. Okey, kalau macam garam tu sikit, cacing dia tak mati. Kau boleh kutip, kubur dalam tanah lah. Tadi sini aku dah cari lah tadi sekejap. Tadi aku buat video sekejap. Tapi ni ada orang minta tip dia. Jadi aku buat video lah. Tak tahu cacing dah banyak tak ada. Sebab tadi aku dah cari tadi sikit. Aku cari sikit tadi. Tiba-tiba ada member WhatsApp suruh tunjuk tip. Okay, kita tunjuk sikit. Okay, kita dah bancuh bagi rata. Jom kita try. Aku tunjuk tip paling senang ni. Jom. Okay, contoh kau cakap ni tanah kan. Kau nampak tanah-tanah ni kan. Tapi ni tempat aku dah cari. Jadi cacing tak ada. Kau cari tempat-tempat baru lah macam ni. Kau siram ke? Okay, kau siram. Okay, kau siram macam ni nampak kan. Okay, kau tunggu dalam beberapa second nanti dia akan keluar. Kalau dia ada banyak cacing, lagi cepat dia keluar. Itu yang biasa dia. Kalau macam cacing dia kurang, jadi lambat lah. Macam ni aku dah cari tadi nampak. Dah keluar nampak. Nampak tak? Nampak dah keluar. Ha, kalau dia ada, dia kena garam dia akan pedih nampak. Nampak banyak dah keluar. Okey, nampak ni, sekejap ni. Banyak keluar nampak. Nampak macam bersepah. Sekejap macam bersepah, tunjuk yang. Nampak macam bersepah dia keluar. Itu kalau dia ada. Nampak, okey, kita kutip dulu. Dan kutip. Okey, sekarang kita kutip. Nampak mudah tak? Kau tak payah nak cangkul-cangkul dah, aku kutip. Sana tu. Banyak lah. Betul-betul fresh. Haikal pun boleh cari. Betul lah. Anak-anak kau orang pun boleh cari kalau macam ni senang. Payah nak cangkul. Tak payah nak cangkul-cangkul. Tapi kalau macam ni lah. Kalau macam garam tak pekat, dia boleh masuk balik. Kalau tak pekat, dia masuk balik. Sihat-sihat ni. Dia masuk balik. Dia kuat. Kalau garam dia tak pekat, dia kuat. Tu. Ni. Ni tu tak keluar lagi, biar keluar dulu. Eh. Banyak tak? Banyak. Banyak tak? Tak. Ni banyak keluar kan? Tak. Ni tadi pasal garam tadi kita nak buah. Kita tambah lagi bagi dia keluar lagi banyak. Nampak lah banyak keluar. Okay. Kita kutip je. Ini cacing gelang lah. Dia menggeritik sikit. Kalau cacing tanah, dia tak keluar. Tapi tempat ni kurang cacing tanah. Dia banyak cacing ni. Dia dah keluar. Banyak keluar. Dia kalau pekat sangat, dia mati.
Tengok berapa macam ni keluar tak. Banyak cacing. Tapi cacing gelang pun ni. Wadang ada belah sini. Cek belah sini. Tengok banyak keluar. Okey, dia boleh guna untuk cacing tanah pun sama eh. Sama juga. Ha, cacing tanah, ha, cacing ke apa ke. Cacing tanah pun sama juga, dia keluar juga. Jadi senang kau tak payah nak korek-korek lah. Cacing cara boleh senang. Ini anak langgar. Kalau macam cacing ni, cacing apa? Cacing gelang ni, dia cepat mati. Kalau cacing tanah tu dia tahan lama. Cacing ni kalau dia kena terpanah dia mati. Mak mati mak kalau dia kuat sangat. Dia tak macam cacing. Cacing padang, cacing tanah tanah. Cek lagi mana dia ni. Banyak keluar. Sepah-sepah keluar. Ya, dek. Kita dah tuang air. Dah masuk balik lah. Dah masuk balik. Tak ada, jom. Okey. Buat video. Okay. Itu yang cara tip aku kongsi paling senang untuk cacing. Okey, aku harap tip tu bermanfaat untuk korang. Untuk kau cek rezeki insyaAllah. Itu yang pada aku share untuk korang. Semoga bermanfaat. Semoga korang dapat start besar-besar. Aku doakan rezeki korang dipermudahkan segala urusan insyaAllah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.